Hai Bunda, menopause adalah hal yang normal terjadi pada setiap wanita ketika sudah memasuki usia akhir 40 tahun atau awal 50 tahun. Meski demikian, ternyata ada yang mengalami menopause dini pada usia 30 tahunan. Bahkan, terkadang juga bisa dialami pada usia 20-an. Lantas, apa tanda-tanda jika Bunda mengalami menopause dini? Merangkum Beauty Indonesia, berikut adalah 5 tandanya. Yang pertama, mood swing. Saat menopause, tubuh perempuan akan mengalami fluktuasi hormon. Keadaan ini menyebabkan suasana hati tidak stabil, bahkan sampai ada yang depresi loh. Yang kedua, siklus menstruasi berubah. Siklus menstruasi tidak teratur jika jarak menstruasi antara bulan ini dengan bulan depan lebih panjang atau lebih pendek daripada sebelumnya. Di sisi lain, lamanya waktu menstruasi juga bisa menjadi pertanda menopause. Yang ketiga, kondisi vagina berubah. Saat hormon estrogen produksinya mulai menyusut, maka ini menjadi salah satu tanda datangnya menopause, di mana vagina akan kehilangan kolagen. Hal ini membuat kondisi vagina mengalami penurunan elastisitas. Yang keempat, gangguan vasomotor meningkat. Adapun gejala gangguan vasomotor adalah sensasi panas tiba-tiba di wajah, leher, dan dada, keringat malam, palpitasi, hingga migrain. Yang kelima, muncul masalah kulit. Penurunan produksi hormon estrogen juga membuat kelembapan dan elastisitas pada kulit berkurang secara alami. Hal ini yang membuat kerutan dengan mudah terlihat jika seseorang sudah mengalami menopause.